Nikah Abu Syakir lu cara nama sang ihram. Karena kadita kan pakai sila. Sila tak baru tangan. Kalau kita bito. Kan itu orang boleh tahu. Jaga juga. Nabungan itu. Dekin tahu yang habis harong ni. Nikah gun contoh. Kati bisa ketika mungkin kan itu kalau ada anak pinak tak pernah betul 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 tak won tak kolek tak ramindaren tak cocok pun. Cuma mon orang koros enggak nikah. Mon ring lempo tak cukup nikah. Ah, ring lempo nikah contohnya ring lempo. Ya tunggu tunggu. Ada bagi kaki sikit. Bagi sikit. Ni kapan tak cukup nikah? Hah? Jadi mon ring lempo ampu pangani kaki ke budi. Nah. Pak Kun tak cukup. Kesi penting tak? Kenapa? Tak sebe. Jadi koros ben lempo lain cara pasangan. Kudu sapui. Mare sapui, kanto sapui, buru lepas pon. Anu aki ka sapu na, cangke aki ka saka sapu na. Kadinto biasana manabiano ruka buruan. Kadinto menruka buru, kadinto tambah seret. Setimun bekerja, berlempo, setim pasti asok dari mu. Setiap kau tu pinter juga, nah, kak Dinto saya lor ke tengah kak Dinto. Cantik kak Dinto. Mana di tak pareng kau ni tak kau degi teng mata teng pegak ni kak degi coba kelar orang ni kak Dinto. Cantik kak Dinto. Kau tu ngepas kak Dinto. Karena benih jauh kerja antara kami itu. Nikah mun sabu mara nikah nikah gampang. Kare cetek mare pon. Nikah tak anyama ajoi. Tak anyama ajoi. Beda se model sabu ngak nikah. Napa ngangkui, napa beda besen lah. Jarum. Lagaro jarum apa masuk keng. Napa nyamana buntok negara coba masuk boleh ke kantor torot. Karena mun buntok nepa masuk boleh, dia buna sebagian kiai. Anyama anu apukel anyama jaian mon tak pamasok boleh kun nyoko paki napa besen lah karo anyama cangkean mari ya sinyal lah ah itu buntan tak 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 anu buntan tak fujar ibu tak fujar kecuali apa dari bapa sepak kadin ah ayo angkui anu na selendang ah torok di disak mikot mikot makan kelui. Ah, selendang ah, selendang ah. Kalinto biasa nak selebih cepat, mana bi jen gula pengalaman jen gula. Nah, kalinto masih selepas jika ada lebih cepat. Kalinto cepat, saya kalinto. Nah, langsung kalinto, mana bi di kilestarian non kalinto. Setiap pun berangkat langsung. Karena menyering beliau kol dua main nak. Setiap tak pun berpojok kah disa pakun sepa kah Dinto. Ada kelampian yang buka, mana tak esang kuah kelampian deki. Contoh-contoh lah. Penting kalau. Biasa kah Dinto. Deki mana bi kasokan ambon lestari betong kali ajunan mana bi abulio boleh lestari asai terukajar aswat langsung kah Dinto oba. Yoba kah Dinto langsung geleng kah Dinto. Langsung gelem, langsung kalian tome, karena main keketan dengan Risa. Gak bisa kalian toh. Masalah keketan. Tak bisa pun, dan ngalah gelur gening aja rasa tak ngening pun. Anelah, nikah angkep sobung kelampin lagi, selendang, desa, desa, desa. Eh, desa, di. Hari ya, bada. Jadi, nikah dari hotel, ada saya di sini, an. Nikah dari hotel entah kapan ikotan keluar dari batas haram. Nang ikanto aniat. Jadi niat nawaitul
umrata wa ahramtu biha nawaitul umrata. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah an nafsi. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an nafsi lillahi ta'ala. Kaulah niat umrah untuk kaulah hibi lillahi ta'ala. Nikah se pertama kali orang se umrah niat tawara ke nikah. Deki mun upon mare umrah kang kui abe na oleng umrah kiring lain. Tilang umrah kiring lain. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an sera. Kaulah niat umrah ngumroh kina emba sebut emba nasera, apa sebut pak nasera lillahi ta'ala. Maka kerniat nang e tempat nang luar masjid, nang luar tanah haram, bani masjidil haram ki masjidil haram lain, tanah haram lain, luar batas tanah haram nikah dilepon, maka kerniat berarti abe pon anyama ihram pon sonnatah. Sebelum maka kerniat mandi, ngetok koko, umroh. Mereka nikah asolat durokaat. Pas maka kerniat, mari maka kerniat langsung numpak bus atau numpak kendaraan menuju Masjidil Haram. Atalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nikah saya lakian, saya binian. Mak, terang lagi, terang lagi. Hah? Kenapa? Cik mak detek kan tu. Kaki. Benia ruku ke bebena ruku kadi sedikit labu aku kaki cukup mambon. Nanti mon ngangkui kodung dekat dito kutui penite. Karena mon na sujud dekit topana solat le era pateng au rasa buka. Nanti saya ngangkui di masembaan. Ngangkui ruku saya dari travel kadisa. Kenapa saya ruku travel bini na badrol le. Dah sini ka sini ka pai bola kelu kelu kelu. Ambil anak aku ikan ikan apa? Dah mau ngaku iroko, dah lama tetap aikat. Karena rambutnya mereka tak war keluar, tak kening tertarik, deki karena mau tertarik, situng, dinda, dua, dinda, telok, ah bisa? Embi. Embi. Walaupun mau kening tertarik. Mau kening tertarik, pakai keningan, kak bisa. Keruh. Mana lah? Ampun. Di mas saya nor abun tak bini ah. Nika angkep tanda kelampina ni kaki. Karena tak boleh kelampian ni dalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lain nikah. Nikah Hajar Aswad. Hajar Aswad, teti mulai na tawaf, nikah dimulai dari lorosah aja Hajar Aswad. Nikah lorosah kanto nikah. Biasana bada lampu biru ikasak.
Jadi setat mulai na tawaf dari kantoh. Tak usah niat tawaf pole mun pon niat umroh. Karena niat tawaf include. Apa include? Masuk. Masuk kak niat umroh. Jadi cukup. Mun semak yang sulit saya semak. Mun semak nyium yang sulit saya semak. Umpama bisa nekuk. Nekuk yang sulit saya nekuk. Kepada anda. Jadi kok apa? Mun jauh kok tu anu napa alabai napa nyamana ah isyarah mengisyarahkan ah okey bismillahi allahu akbar bismillah allah akbar pas siom tananga buru pas la ni ke parepan isyarah ni kana usaki badan ekacer ki seperti manasik ri badan terangaki bu napa nyamana bau kacer ni kaloros ka Ka'bah. Jadi tak oleh atau maranika. Maranika tak oleh atau maranika. Atau apa Ka'bah berdibudina atau maranika tak oleh kan. Jadi bau kacer kau tuloros Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajalan. Nah, setannya sudah. Mareh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah anu enggak ya. Putaran pertama, kedua, ketiga dek kareng lake esonat aki kang kui untuk berjalan kecil. Tepat berjalan kecil. Oh lari-lari kecil. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ah, rukun yamani bismillah Allah akbar. Ah, ngari ya. Lah nikah yang kep satu putaran, tidak dapat kah? Lolos sahaja rasuat boleh yang kep satu putaran. Terus. Terus pakun ngari. Bismillah ya Allah akbar. Mun saya bini ajalan, tak usah ajak-ajak. Emak ajak-ajak. Lari-lari kecil, tidak usah lari-lari kecil. Allahu Akbar. Ayo. Nikah oleh dua putaran. Oleh dua putaran. Bismillah ya Allahu Akbar. Ah. Pon. Mari ajak-ajak. Kenikap angkep mare pon telo putaran. Nikap pon putaran ke enam. Putaran ke enam. Angkep putaran ke enam. Jadi putaran ke empat, lima, enam, tujuh. Reng lake pon tak usah jalan mara nikah. Terus terakhir. Angkep ni kapon ketujuh. Dekik mun bade saya tanya dekik bade. Ah. Nikah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar maca selawat nak panyuun ka wangiran ngata maki Al-Qur'an selama ke nikah atau bemaca se bade nang itu umroh ya tore. Pon. Putaran ketujuh, kaloros lah. Kenikah hanya memareh pon tawaf. Ah, sebinian kau tu dapat. Terus desa. Lah nikah sebinian pon dapat pon kapeto. Mari kenikah sonat asolat sonat nang ibu dina makam. Salat sonat put. Kempang kemperena. Jadi ingat ni kan ngadep ka kasak, asolat sunat. Umpama deki kasak selak, budi biasa nak kian, budi. Lah mare ki, pon mare berarti dua dari kewajiban umroh mare. Saya pertama niat, saya nomor dua tawaf. Makin contoh. Nah, betul.
Contoh nang napa? Nang putaran ke-6 batal. Ah, wudu na batal. Eganto batal lah. Eganto nika. Batal. Maka keluar gelu wudu. Kengai batal lah eganto. Lorosan apa? Otabe nang bun de je ya. Bun de je nak ba. Oh, lao, lao. Bun lao nak ba. Bun lao nak ba se batal. Wudu gelu. Deki mare wudu, aboli boleh ka kenangan kan ika nyorot sakon ni. Nyorot sakon ni mak le sampurna terus aki pas. Terus aki nyampurna aki nang putaran ketujuh. Dan mah. Lamun umpama selak sekaluar tak bisa, engki ajalan king tak yangkep kan ika karena betal tak di wudu. Deki wudu sa nyari jalan wudu mare kan ika. Aboli boleh nambah situng aki. Bisa dipaham? Pon, nikah mare niat ihram mare atau wuh mare makin kare entar kapasaian. Entar kapasaian. Nikah pasaian. Enak. Nikah nyamana bukit sofa. Ekanto bukit sofa, ekasak bukit marwa. Jadi permulaan sa'i harus dimulai dari bukit sofa. Dan pasti berakhir di bukit marwa. Pasti berakhir di bukit marwa. Jadi, ekanto, ben desa. Desa. Hah? Nak deki tanya aki. Nak tempat pertanyaannya nanti. Praktek kada. Dati mare sofa bukit sofa. Ni kata usah niat boleh, tak usah niat sa'i pun include kan niat umroh. Jadi kare ngadep lu ka Ka'bah. Ngadep dina kada bedendang napa? Bukit sofa ngadep ka Ka'bah. Atuh. Bada tuana. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kini ka furu toron. Dari bukit kini ka toron langsung. Oh iya. Anu naroda ya. Tetia risa ni ka anunan apa? Tempat pasaknya naroda jana. Tak anu merempek ke gila. Atau kerempek. Tetia kasak toron. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ajalan buat di sana. Ajalan. Deki tila dapat ke tanda hijau, kenika sonat ajik-jik yang lebih cepat daripada ajik-jik yang tawaf. Lah, ngakak ruah. Jadi, bini tak usah ajik-jik. Kenika dari sofa, kamar wa yang kepsa, satu. Kan sa'i betok. Dari sofa kamar wa yang kepsa, satu. Deki nang emar wa, sonat ngadep kiblat boleh, atuah. Mare atuah, nerosaki pas. Maca tua, toron dari bukit marwa, ajalan ke bukit sofa, masuk hitungan ke dua. Nampaknya. Nikah deki pada lampu hijau, sonat mara nikah kia. Sampai ke bukit sofa. Pon. Dua. Nikah yang kep dua. Terus angkep nanti lu. Dua, telok, empat, lima, enam. Dan nikah pun angkep enam. Terakhir nikah petok. Subhanallah, alhamdulillah. Lepas teh berakhir nang bukit Marwa. Pasti berakhir di bukit Marwa. Mari ke nikah. Kena pun betok. Telepon kena betok kare keharusan yang terakhir. Anapa? Atahallul kelaben ngetok obu. Minimal obu sekutu ketok telok. Sonat nikah.
Kata tengok tok obuk, saya bini kata tok obuk kia. Saya paling utama ada kareng laki, akundul. Jadi, kenapa mau ngiba alat, akundul. Biasanya tak boleh akundul dengan marwah. Ketika keluar kada, jadi marwah pas akundul. Bada kenapa salon-salon dekik ni kasa. Lemun pon mari akundul saya laki, saya bini mari ketok. Nikah berarti pon anyama keluar dari ihram. Aminnya oleh neku, kenapa cak mungkin nga, apolong oleh bareng-bareng seta kenginga ki ibek to'a ihram, bek to'a ngelakoni umroh, nikah kenginga ki akalampi oleh asongkool, oleh seterja seta kenginga ki selama ibadah, sudah kenginga ki pole. Kenika pon anyama mare umroh. Telepon mari acokor pon anyama mare umroh. Mule pon kakakano, kana pakai hotel lah kamak tapa. Mungkin pada saya tanya kina. Pertama kali saya langsung ke Baitullah, pun apa kakak maktab dulu. Apa nah? Pertama dari Madinah kan tadi kok. Dari Madinah langsung ke masjid. Mun deki aturanna, saya pertama ke nikah ke hotel kada. Ke hotel kada nyabek tas. Nyabek tas. Kenika dianjurkan karena pon mare ihram nang Ebir Ali, saya Madinah ke di napa ejege cek sampai melakukan larangan-larangan ihram. Karena deki ke hotel ngatur napa nyabe tas pas ngatur kamar-kamar masing-masing. Buru deki bersama-sama ke Masjidil Haram. Pas kelak pertanyaan umpama Pak Repana tawaf. Umpama Pak Repana tawaf pas tanangan neku Hijri Ismail. Ni kebede semacam gedung gi bentuk nawara nikah. Nikah termasuk Ka'bah. Sejarahnya dikatakan lambak Ka'bah seepako naki bangun karena Nabi Ibrahim. Nikah bentuknya benih kotak. Bismillah. Bentuknya nikah ovalnya kan to kotak ikasa. Kenapa nyawanya? Oval oval kotak ya kan? Karena PC halal lah tak cukup, maka nak bangun masjid cek campuran PC calon. Jadi kotu halal longku pada nak Ka'bah ni kan. Makana tak cukup PC halal lah, cukup kun sakota ki bangun sakota. Dan nikah. Makana karena nikah termasuk Ka'bah, syarat tak tawaf badan kotu eluar Ka'bah. Badan kotu eluar Ka'bah. Jadi mun memasuk tanang berarti beda salah satu anggota tubuhnya di saat tawaf beda di lemah Ka'bah, maka tawafnya tidak dianggap sah. Dan ada solusinya nyurot. Nyurot, nyurot, karena anyama betal perjalanan nah sesa dari kanto, nyurot pas jauhi ke nikah. Kenapa? Mun bisa nyurot. Mun bisa, mun tak bisa nyurot. Berarti dari gen betal kak roh pun tak yang kep. Jadi mulai setat dari kanto boleh. Benih setat dari awal ki, hitungannya, setat hitungannya. Umpama oleh 6, kenapa kak 6 mah. Umpama eka 6 mah saya betal, berarti ki oleh lemak. Berarti mun ka lemak na sebetal berarti ki oleh empat mana gini kah. Terus bade saya tanya kina boleh. Mik. Mik kang kui penanya. Perhatian kak. Oh, kak agak ni torok noro oreng. Oreng kereta atau kak ni to apa nyeting hijir. Bukan torok ni kak masuk YouTube. Masuk YouTube. Oh, masuk kan. Dalam. Rukun Yamani kan itu akan nampo menjelang baju torana ingat aja resuat rukun Yamani. Bada. Ekanto rukun Yamani kanto. Nikah pada rukun Yamani. Kau pada lobengnya atau nama lolo. Okay. Dengan itu besar lobeng apa nureng? Saposap satorok noroaki mohon diperhatikan. Okay. Ekanto nikah pada gedung saya saposap benoreng ini kenyamana rukun Yamani. Beni rukun hajar aswad karena mun hajar aswad mentul sekondingan ini. Mun se rukun Yamani tak ada tak mentul ki gedung ruah pon kengkun. Napa dari kalam pinar e bulongi karena pacet sonat ki yang usap ongkun. Hah? Bada bulonga. Bulonga maksud tak kain naro e bulongi bat. Oke, pulau nggak kain. Iya, kan gedung nggak utuh berarti. Bada boleh saya tanya kina? Tidak tanya, kan itu. Saya kira
pemberangkatan mikot neng gadisa Ebir Ali perjalanan jauh juga salat sunat kadito karena insyaallah banyak cerita ngakeli salat sunat pace dua rakaat namun katipun apa bijakna seperlu ya lagi salat sunat ta itu pas pak ka kadito makam Ibrahim juga salat sunat dadi salat sunat ta itu anyone jelas haki ke seneng epamikotan salat sunat ta karo salat sunat ihram salat sunat ngelakonana ihram dadi maturana kaula niat asolat sunat dua rakaat ngalakonana ihram salat sunat ihram mun se asolat sunat nang makam Ibrahim salat sunat marena tawaf kaula niat asolat sunat dua rakaat nyokorana eparengi bisa ngalaksanake ki tawaf samarena tawaf basa madura tak napa basa madura Allahu akbar keng Fatihah aja basa madura lagi pas segala puji milik Allah. Bisa dipahami ya? Iki. Niat nanti dipandu. Niat tarik dipandu. Niat saya gak bisa. Juga katia bahasa Arab. Banyak saya tak ngakali bahasa Arab. Dari niat saya. Kan kalian contoh lagi pada maturan. Aula niat umroh kan kuih abdina tibi. Mari kalian contoh lagi. Iki. Alakok. Bada boleh? Bada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Beda saya kurang paham kok dinto ke. Pondok pada ka Mika sama. Lastare atawab sareng ngasoi pon oleh betong kale. Nek kan akan butung motong rambut. Nggih. Napae ka disa nek pon disiapkan gunting atau berputukas sipakan motong rambut. Sebaiknya ebek to umroh nika kita siap gunting masing-masing. Bade gunting lipat karo karo kotu iki beking nang e pesawat cek sabek nang yanu iki cek sabek nang etas kene. Sahabat netas raja deki tila umroh puru sahabat netas kini. Karena penting deki tila ada pakar kasap banyak nak anak kini menawarkan jasa gunting. Cendam bian minta deki roh. Sapolorial. Sapolorial janda akunting tibi kakan jana kentian akunting nang emarwa. Otabo muntah ibu kibon polisi nang eluara mar marwa. Thank you, kata kasan. Terus, saya tanya boleh? Bada boleh? Wuduk. Hah? Wuduk saya bang kuyan kan tu. Mana bih, ini petal lagi tengah. Ah, jadi ya, contoh aki di tengah ada alat tadi. Malian. Mana bih, isyarokan itu di setiap yang hajar aswat ini. Ah, isyarok? Rukun Yamani sonat Aisyaro ni hajar aswad sonat Aisyaro setiap kali putaran disunatkan pas siom mun saya hajar aswad mun saya rukun Yamani tau sa siom tanangnya saya ke Aisyaro tau sa siom dan rukun Yamani tapi mun hajar aswad mari Aisyaro sonat siom sebagai ganti nyom hajar aswad bada boleh binian binian bada saya tanya mik kalinto bada saya bentar binian seumpama bentar kan kedua uduk agak tok seumpama kan kedua uduk bentar tengah-tengah atau ngajak kancah pada sehingga sementara kita mau keluar keluar antara ke uduk panika mun tako elang katipun apa solusinya. Kelak kan sudah dikasih solusi Ben Genuri. Auduk ngakui semprotan. Deki siap semprotan. Nah, deki praktek kaki dan manasik terakhir. Manasik terakhir 2 hari sebelum berangkat. Nyisai gade pas auduk ngakui semprotan. Deki contoh kaki dan manasik terakhir 2 hari sebelum berangkat. Alat tak ada kaki mungkin. Ah, terus bede boleh? Manabi ngangkui umroh om sebelumnya banyak saya tanya sebelum aniat ih mikot misalnya mandi atau be pon apa kenging manabi ki sebelum niat mun sebelum menjatuhkan niat neng mikot sonat malah umroh. Om mandi kada mun ai heroma
mun amikot, napa amikota ngala amikot istilahna, mun umroha nang e hotel sebelum berangkat umroh sunat mandi, sunat kemungah, roami, male deki dila to, Bismillahirrahmanirrahim, agung buka, puh, mamarari ya bona bobong, alhamdulillah wama. Minyai kapi para om, tak ana sunat kenika. Seta oleh anyak minyak di lebon mare ani, aniat. Mon sebelum niat sunat, para om roh om pagundang-gundang karena ngadep bawangiran. Aja lenaki, bapak kona Allah subhanahu wa ta'ala. Mon bini an, langkong saya, jilbab pas iangku ya cek aminya. Karena nang etan in, dekian nang masjid Aisyah, ngala udu. Sedangkan dirinya sudah jatuh niat, pas yang ku boleh, berarti kan ngaku bareng anyar, sero om. Bareng anyar sero om. Tak hanya maminya, bakut. Beh. Ngani kah? Nyama ngakui, ngakui jilbab. Tapi jilbab apa pun ro om, saya boleh dari hotel. Tak hanya maminya, bakut. Kecuali minyak yang boleh. Oke, pon. Ki ngak keneko. Jelas kan, pon. Karena aminnya ini kah syaratnya kudu saja. Ben sesuai umroh om ini kah syaratnya kudu saja. Contoh melatih, melatih karo asad jana aminnya kalau ben isi om. Makanya mun beto ihrom yang melatih betal. Tapi mun melatih ini sabar nih kah sang tak isi om. Roh om apa tak betal dan karena maksud melatih jadi pengaruman caranya harus di dicium. Parfum, caranya kudu semprot aki mun ikibah capok roh umma dari santana roh umma mian umama pertengahan ihram cekak bau naki dia tak nyemprot tak semprot aki takun tak betal karena mian tak asa je nyemprot tak asa je amin aminnya kudu bedo saja gini kak contoh boleh tupah tupah saja aminnya yop per mun mian ngibah tupah sabuk neng napa pak ihraman nafas roh umma tak kening karena tak hanya masa jamin aminnya bisa dipaham ki ah pola warisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalian awal mulai adiyat sampai pelaksanaan tawaf dan sa'i yang pondok sate kemudian tahallul sudah disebutkan disunatkan memotong rambut tiga helai maksud katipun apa kalintok mana di akundul kalintok mana di akundul kemudian ampun lestari kalintok orang kalian kan kadinto guru sekalian melaksanakan umroh. Kemudian selanjutnya ketika mau melaksanakan umroh kembali, kadinto pasagundul bila pun lestare untuk rangkaian tahallul yang kedua misalnya. Kadinto kan sobung. Kadipun apa kadinto? Nika-nika pertanyaan bagus untuk orang laki-laki. Se umroh pertamana teruk olia kencerna. Akundul, ini kan ada dua khusus dari kanji Nabi Muhammad SAW. Dan nama hadis apa? Rahimallahul Muqassirin, ya. Makan dua na lebih banyak. Dua na kanji Nabi, kalau orang saya akundul, tempeng orang saya acokor, orang laki ini kah, banyakan kasih akun, akundul. Pas taduk sakale, cakna tusa-tusa, sesuai kalau jumlah na obu na kata. Lemakin pertanyaan ini kah fokus. Umpama umroh pertama na akundul, umroh kedua na apa sih? Masa pas ngetok ke kopeng? Atau apa ngetok ke bulu lain? Enten. Mon umpama umroh keduana, san misan pertama oleh gencerna kundul, umroh keduana makle oleh gencerna kundul. Kia, silet tapa jalan. Jok saja akun, akundul. Oleh gencerna kundul boleh. Mon sepa jalan kunteng, oleh gencerna kun, akunteng. Mon sepa jalan silet, oleh gencerna kun, akundul. Makan-makan bada. Makin pun modern, silat tak badan lambuk, sabuk tak tera, EGP aki sobong. Makin ni kah beda, ices aku ditibik silat tak jadi nyaman. Beda jualan nak ni kah.
bisa dipaham. Cuti terus oleh ganjar nak kundul setiap umroh. Ha nikah benih pas ngak nikah lebih fokus kak dimbang kak dintok ya kundul terus pas macolan silat mal oleh kenjana kundul tempeng eman keman kala sekon ni ketok terakhir kundul fokusan saya kundul dari pertama makana sendi obu cak ketok sati eman mak le tadi kenjana dina botak negasa dikir Allahumma salli ala Muhammad makana berdari riwayat eto bua ki cak nak anjing nabi ni kata toman luang rambut dah kecuali karena ibadah. Tak pernah luang benih karena ibadah. Karena gaya umpama. Tak pernah kan. Semua luang karena ibadah. Kita rip-rip paki walaupun kunsa umrohan. Kan? Mau beri saya tanya boleh? Sobung. Paham ke pergi? Saya paham-paham makan tuh. Kulih yakin kita paham. Dekik paham yang kasa. Keng sementara mun pon pian tadi saya tanya, anggap pon paham. Kalau sementing kita pon ikhtiar ke pangeran, berusaha untuk paham. Dekak kasa dekik tonton boleh tak kira tini insya Allah. Muka pada sehat kepi. Mun kibadah, edan tiang mun sobung. Cokop ki. Ha? Lah nikah kelak lepas daripada pak. Setiap kita dapat antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad kanto nikah, nikah disunatkan kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati rabbana atina fid dunya hasanah. Kanto nikah antara rukun Yamani ke Hajar Aswad. Umpama tak maca akan intok ya eh. Maca selawat nari yang kita anak pagi ya, yang saya sonat ke nikah. Bada boleh? Lah multazam. Nikah bada tempat antara labeng Ka'bah berhajar aswad nikah kan to nikah. Nikah. Antara labeng Ka'bah ben multaz. Napa ben hajar aswad nikahnya mana? Multazam nikah kanto. Banyak deki orang kanto nikah. Sonat naik kanto nempel laki dedeh mun bisa. Nempel laki dedeh minta ke pangeran mara nikah. Nikah tempat mustajab. Oh guna mustajab kapi kanto mustajab. Mustajab. Keng tebuna sahabat. Mun naik kanto nikah. Kontan. Kontan keng orang rebuan. Tak pas kotu nempel laki dan. Senajan naik kanto cokop. Pangeran tak cerek barang. Atuai kanto. Nika, kanto mustajab kia, di lembah kanto mustajab kia. Lebat kasa. Tapi dianjurkan deki ben kita, beni parpan umroh. Karena mun parpan umroh, mian ki, kepikiran tur atuai kanto, mian cecer dari rombongan deki. Mun ka kanto ati pamare umroh nakada, deki ngecek Haji Baidowi atau Beserah, minta atar ka kasa. Deki akan dipandu. Terus, boleh pada saya atanya. Mungkin mun saya laki enggak ke nikah, diusahakan emul tazam nempel laki dada. Sampai tepan umroh. Mare kelek ruwa. Kan lemar terang aki kelek. Kenapa? Boleh mau tepan aku, jadi tak lihat. Oke. Okay. Kini ke saran. Jadi mun umroh, fokus ke umroh kada. Mun soal ngak kenikah, selesaikan umroh kada. Jadi akan dipandu deh Pak Kasa. Benda boleh saya tanya? Aing zam-zam lamba, benda somor zam-zam nikah padang. Keng mun mangken, sonat marena atau waf, samarena asolat durokat gelak neng emakom Ibrahim, sonat nginum aing zam-zam. Lenjelen kapasa iyan, banyak galon-galon zam-zam. Muka-muka tak oba lagi, pola nak nuri bari Ramadan nikah cerita, sampai ke galon-galonnya tadi zam-zam aja. Deki kula ben, napa sakancaan nikah akan menyarankan, mpian, setiap kamar rabe de galon.
Sembian bisa ngalak zam-zam gantian piket sakancaan kamar. Mak len e Mekah Madinah tak nginum aing mineral. Selama berada di Mekah Madinah, e mantabuk panikah. Posak yang zam-zam. Abis sadrijen tak napa. Insyaallah tak kira kembung tan mun yang zam-zam. Entah pertanya, coba pun. Tak ada cara tanah zam-zam kembung, tak ada. Pompong yang Mekah Madinah, cek nginum yang biasa, nginum yang zam-zam. Depak ke Indonesia tak kira. Ini kesimpulan pada Pak Indonesia. InsyaAllah zam-zam tak ada kepir. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kamu bisa diusahakan. Kong langkong naik Mekah karena lebih mudah yang zam-zam. Eh penting, umpama tak bisa berada jualan. Nah, sepenting selama di Mekah Madinah, eka sak tempat yang zam-zam mungkin bisa ngalak, gantian, piket, dalam kanca kamar, gantian, ngisi pada salingan. Mungkin mun pas kelar kapi, umpama, kote kapi, ngibu banyak kapi, kapan di, waduh. Bila boleh si mandi yang zam-zam mun benih disa. Kamara gula, terre. Bada boleh pertanyaan. Ini kan banyak tenaga, Masya Allah, pada nyudung deki, pada Pak Fatim, bini Anika. Kita pokoknya pas seger-seger nih, Kak. Kerap pada Mas. Kerap ibadah muka-muka paling kekuatan dari Allah SWT. Bada boleh saya tanya? Cukup. Doa di Makizati. Kenuri. Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salli ma'ala syaitan. Alhamdulillah wa salli salli ma'ala syaitan. Allahumma nas'aluka antu qawwina. Inna ala dhikri wa syukri wa usni badai. Aina lati kriku syukri Allah. Wala hamdan ila khalidin. Al-Fatiha. Amin.